Pendengar sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Abdurrahman, kawan-kawan sekalian. Hari ini bukan kebetulan dek, ya karena telat kebetulan menjadi sini Abdurrahman, bukan. Sekali ini bukan acara kebetulan, karena memang prosesi perisaman mungkin sudah ditakdirkan oleh Pak Ustaz ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan oleh melalui sekalian bisa. Ya, alhamdulillah acara sudah dibuka. Mudah-mudahan langkah rekan-rekan sekalian menjadi aman ibadah. Baik, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini adalah acara pengislaman dan pernikahan. Jadi di pengumuman KBRI Tokyo kita tidak akan menikahkan yang berbeda agama. Ini sebenarnya sudah diislamkan Pak Ustaz. Hanya saja begini, kita membekali dengan ini Pak, karena suatu saat kalau ada undangan dari Saudi Arabia atau apa sehingga bisa maslahat dulu Pak. Atau juga pulang ke Indonesia, ini kan dapat orang Jepang sudah diselamatkan. Ini menjadi bukti, bukan yang sebelumnya tidak sah ya. Jadi kita bekali juga karena belum ada ini ya. Maka kita diulangi lagi ya. Ya mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik ya. Untuk prosesi pengislaman saya silakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya sangat-sangat berbahagia karena mendapatkan kesempatan ini dan ini nanti. Ini saya berbicara kepada kita semua rekan-rekan. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan kita untuk memperbarui iman kita, memperbarui syukur kita kepada Allah. Kita selalu menunjukkan kepada kita. Nah kepada saudara kita Fumi Kanishimura san, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah saya panggilnya saudari Nishimura? Fumika. Apakah saudari Fumika dengan keinginan sendiri hendak masuk Islam? Fumika sama Islam ini hal kiosen terkira masih tidak ada paksaan. Oh tidak ada paksaan. Terima kasih. Yang kedua, apakah Fumika sang memahami apa kewajiban setelah menjadi muslimah? Fumika sangmu sami haite sono gimu sore jore no sono hata sene kara na nai koto ga kujunji desu ka mata wa jishi suru koto ga shimasu? So desu ne, mada ima benkyou chuu desu. Baiklah, saya sangat memahami. Jadi bahkan kita yang sudah Islam lama pun harus belajar terus. Sono bahai wa pernikahan jana kita tachi mo zutto tsujite Islam koto belajar. Nah, tapi yang ingin saya pastikan pada kesempatan ini bahwa apa pernikahan, bahwa dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. Ima taihen kakunin seru ama hitsuyo na no wa isan kiyo hairu no wa hontoni kiyo sei wa nai jibun no kokoro dake de. Nah tetapi dalam hal yang lain, apa
apabila seseorang memutuskan untuk menjadi muslimah, maka Islam tidak mengizinkan dia untuk berganti agama lagi sampai matinya. Karena sih, mesti Islam ni hai karena juto Islam kyun ayang menar. Soalnya, pencuno sukyo ni haru kotoa. Soalnya, kim si sarang si. Apakah sudah mengetahui? Soalnya, ano gunjung jenis kan? Kemudian yang saya pastikan, tentunya Fumi Kasang sudah mengucapkan syahadat. Tahukah Fumi Kasang bahwa makna syahadat itu adalah kita bersaksi bahwa tidak akan menyembah selain Allah. Mayo syahadat boleh tak kau tahu masne? Kemudian di dalam syahadat, hokkaido, ano hokkaido mana arah sikan. Dan juga apakah pemutasan bersaksi meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah? Suste semua syahadat itu fakat suara di masjid majuwa alias kana. Suste Muhammad ya Allah nasito suste sinjate tuyukote. Ano tuyukoto gojojiska. Nah, kemudian yang terakhir, apakah Fumi Kasang meyakini ada agama selain Islam yang benar? De Fumi Kasang jisingga sono iskamu Islam kyo ada sih suku deska. Yang selain Islam? Soalnya hokano suku. Kamu suku. Imam Islam ya. Baiklah, jadi barangkali perlu saya sampaikan bahwa di sisi Allah tidak ada agama yang Dia terima yang benar selain Islam. Allah no sabaniwa, Allah no sabaniwa, hokano sukyora tadasiwa, na Islam. Maka itu boleh saya jelaskan. Ya, silakan. Sono Islam kira sono Allah na chicken sekai ga spete na Allah na suju suju cukai teru teru teru. Baiklah, karena Fumi Kasang sudah memahami makna syahadat, kemudian sudah memilih Islam sebagai agamanya tanpa paksaan siapapun, maka mari kita saksikan. Eh, kalau baik-baik, mau sakit kau sih cuma menjadi Fumi Kasang wa Islam. Yo, mau stay mas nade makoy kara Islam syahadatnya makoy kara masuk. Silakan ikuti ucapan saya. Watashi no koto yori manis de kudasai. Ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Dengan begini Fumi Kasang saat ini sudah menjadi seorang muslim. Fumi Kasang wa mo Islam kuri hai masalah. Sustai ma Josei wa muslim. Dan Zede Are wa Muslim. Boleh saya lanjutkan? Dengan menjadi seorang muslimah, maka Fumi Kasang sudah menempuh jalan yang benar, yang dicintai, yang direlai oleh Allah. De Islam ni hayat de Fumi Kasang tadasi micide ayumu kotoga mu aramu mik. Fumi Kasang apabila berada di jalan ini hingga mati, maka Allah menjamin Fumi Kasang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki yang abadi setelah kematian. Di Fumi Kasang mau syahadat yuk tetiok atau de
ikhlasan, sungguh-sungguh menjalankan Islam, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup Bumikasang, bahkan sebelum kematiannya. Bumikasang mau Islam ini haite mana anu yo kono sekai mo ikiru koto mo soste tanoshi sekatsu mo soste mo sono ato sono yo mo ato mo watashi tachi ga sono yo ato mo yoi koto tanoshi koto mo dekiru to koto ga watashi honto ni shinji to omasu. Kemudian Fumika-san saat ini bersaudara dengan semua muslim dan muslimah di seluruh dunia tanpa membedakan warna kulit, bahasa, bangsa dan sebagainya. Semua muslim muslimah bersaudara. Ima sekai no nakami subete no muslim da ima wa sin seki. Maka saji subete da kono yo ne kono yo sekai subete no ningen ni isam kiyo na aru ni natame sin seki ni natame. Kemudian di sisi Allah tidak ada seorang hamba yang lebih mulia dari hamba yang lain hanya karena bangsanya, hanya karena bahasanya. Tetapi satu-satunya yang bedakan adalah kualitas ketakwaannya atau ketaatannya kepada Allah. De sono sekai de ningen de ero kuroi mo hifu mo shiroi mo sore de takai hikui sono janaku sono isam no Quran no sin yori tadasi michi soste Allah na honto na Allah na sinjite iru dake sono hito ga sono i ningen ni naruto. Kemudian sebagai saudara maka Fumika-san dan saudara yang lain harus saling menjaga, harus saling menasihati, harus saling mengingatkan, harus saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak menolong dalam hal dosa. Imawa mo kajoku toste hokan isu mojito tachi ni tasukea ohanashi ga suru koto ni atsuyo da. Kemudian sejak Fumika-san masuk Islam, maka segala kesalahan dan dosa Fumika-san di masa lalu sudah dihapus oleh Allah. Ima kyo kyo desu ne Fumika-san mo Islam ni haite mae no koto wa mo tsume wa nai kirei maru de kami shiroi kami persis seperti bayi yang baru lahir de maru de akachan mitai na umareta ima umareta akachan mitai no koto desu. Maka hendaklah Fumika-san menjaga kebersihan ini dengan sekuat dengan sepenuh kemampuan untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi. Sono hiritaiste jute mamote. Barangkali begitu saya selesai ucapkan ijab, jadi kan dia langsung membaca saya terima permintaan saya dan seterusnya. Gitu ya. Saksi, dah siap. Saksi. Ya, enggak usah disaksi berdua. Terus teman. Oke. Enggak usah pakai rensu kan ya? Enggak usah. Ini saya nanti salam begitu selesai langsung deh, jangan ada jeda ya. Tunai ya. Kena ya. Langsung. Baik hadirin semuanya yang dirahmati Allah, karena ini kebaikan, insyaallah kita awali dengan kebaikan pula, kita baca istighfar dan baca salat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dede Saukani bin Adil Shadik, saya nikahkan engkau dengan Fumika Nishimura binti Kazuo Nishimura dengan mas kawin uang sebesar 50 ribu yen dibayar tunai. Saya terima pernikahan saya dengan Fumika Nishimura binti Kazuo Nishimura dengan mas kawin uang sebesar 50 ribu yen dibayar tunai. Sah. Amin.
Amin. Allahumma alif baina dede sultani. Amin. 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 Amin.